udah kipas, air cooler, lo tinggal di basement. Panas banget kayaknya ruangan. Tadi John bilang air cooler gitu ya, kita ngambil ya. Iya. Gila nih lihat nih. Nih barang paling mahal makanya sama digendong. Gendong. Emang ini mahal, kan? Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Sekarang kita akan lanjut lagi ke putaran yang ketiga, ngebut, guys. Ya. Dan putaran ketiga ini akan memilih gamesnya duluan adalah tim dari Cita dan Ical. Silakan kita kasih pilihannya. Pilih salah satu yang paling serak yang mana? Yaitu puzzle cube atau mini puzzle 60 second. Nah, yang mana, Kit? Puzzle cube. Games Puzzle Cube. Peserta harus bekerja sama menyusun puzzle bergambar muka host hingga sempurna. Are you ready? Ready. Ini penentuan, semoga berhasil. Kita masuk langsung putaran 3. Tantangan 60 detik. Semangat. 3, 2, 1, go. Ayo Cita dan Ica. Ayo. Ini harusnya nggak terlalu susah ya, cuma membentuk foto Cika aja. Ini? Ayo, 50 detik lagi. Tenang, iya, baik. Ya, tenang yang bagus. Yes. Terus. Yes. Yes. Ini pojok, ini pojok. Yes. Bawah. 40 detik lagi waktunya. 5. Nah. Oke. Ayo, ini masukin. Oh iya. Yes, iya betul. Oke, 21 detik lagi. 20, ya oke, bagian tengah jadi. Tinggal bagian satu lagi yang terakhir. 12 detik lagi. 10, 9, 8, oke. Barang kita udah mahal kok. Tetap sombong. Ini kan dari ibu cita-cita. Ya, hampir gagal nggak apa-apa, yang penting tetap sombong. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat tim Cita dan Ica. Masih bisa menyelesaikan tantangan dan last minute tadi masih bisa mengambil barang dalam brankas walaupun mendapat satu buah toaster. Yang penting masih bisa dapat hadiah. Ya kan namanya sama orang Belanda makanannya roti terus. Betul. Ini kita kasih tester rotinya ya. Kalau lo mau kunyah-kunyah. Nah, dan yang paling penting adalah karena sudah terlewati putaran ini berarti mereka sudah melewati posisi aman. Yeay. Alhamdulillah, John. Anyway, si Cita, lu sama bule itu ketemu di mana sih, Cita? Di pesawat. Ceritanya pertama. Di pesawat? Iya. Lu kok bisa lu jadi pramugarinya? Apa gimana? Itu bagian masukin koper. Oh, jangan-jangan ala-ala ketuker koper gitu. Excuse me. Lu kebanyakan nonton sinetron ajab lu. Abis tuker koper segala. Emang kata apa? Gimana cerita? Gimana ceritanya sih? Pandangan dong. Mana pandangan. Terus sama-sama penumpang. Terus gimana kok bisa jadian akhirnya? Ya panjang ceritanya, ketemuan lah, ngobrol, apa gitu. Kok dia tahu lo maksudnya kontak lo di mana, maksudnya bisa ngontak hubungin lo? Ya jadi dulu lo. Tuh 2 tahun lalu, 3 tahun lalu tuh teman kita, Miller Khan. Oh iya, baik. Pernah mau ngenalin aku ke dia gitu. Oh, jadi emang udah ada histori sebelumnya. Terus dia inget, ini orang yang mau dikenalin gitu. Terus dia ngontak lo duluan? Enggak, dia follow Instagram asisten gue. Oh. Iya, terus asisten gue kayak bangga gitu. Ih, ada cowok suka gue gitu kan. Oh, dikiranya suka sama dia. Ternyata. Itu kan yang di pesawat tuh, itu kan suka gue gitu. Terus tiba-tiba, itu yang tadi Cita ya, jelek. Lu kok
kalau ada cowok ngedeketin lo bukan berarti ngejar-ngejar lo. Taunya, siapa tahu ngejar temen. Asisten lo. Kebalik. Oke, berarti untuk putaran ketiga untuk tim kita dan juga Ical sudah aman. Sekarang kita akan melihat apakah tim lawannya yaitu Aiko dan juga Caca bisa mengamankan barang-barang yang keluar dari brankas atau mereka nasibnya bisa agak berbeda dan akhirnya pulang dengan tangan kosong. Mudah-mudahan enggak ya. Kita lihat dulu masih di putaran ketiga. Mini Puzzle 60 Second. Peserta harus bisa menyusun gambar logo tantangan 60 detik hingga menjadi sempurna. Caca dan juga Aiko. Ya. Udah siap? Siap, ready. Siap ya, langsung kita mulai. Ini dia. Tantangan 60 detik. Mainkan. 3, 2, 1, go. Putaran bantuan sekarang buat Caca dan juga Aiko, pemirsa. Kita lihat mereka harus menyusun logo tantangan 60 detik dalam arena yang sudah kita siapkan ini. Potongan-potongannya juga sudah ada di situ. Tinggal lihat gambarnya saja. Waktunya tinggal 48 detik lagi. Kita akan lihat apakah mereka berhasil dalam waktu yang sangat cepat. Lihat gambarnya dulu, Pastikan benar atau tidak. 40 detik waktu tersisa. Ya, betul. 35 detik lagi waktu tersisa. Sebentar lagi aja di tenang. Oke, go. 30 detik waktunya. Tenang aja. Jangan panik, tenang aja. Mau kotak misterius mungkin. Ini juga hadiahnya dalamnya tidak terduga. Kalau mau, ada satu, ada dua. Di situ juga. Air cooler. Ada juga ini. Wow. Yakin? Masih ada waktu. Masih ada waktu loh. 10. Jadi yang di dalam. 8, 7, 6, 5, 4. Lo kok koleksi udah kipas, air cooler, lo tinggal di basement. Panas banget kayaknya ruangan. Tadi John bilang air cooler gitu ya, kita ngambil ya. Iya. Gila nih, lihat nih. Ini barang paling mahal makanya sama digendong. Gendong. Emangnya ini mahal, kan? Iya. Nah, terus ngapain buat cupo? Aku enggak tahu, Caca facial ya. Oke, Caca. Gak usah dibaca dong, Caca. Satu buah air cooler untuk Caca dan juga Aiko. Dan yang paling penting adalah mereka sudah melewati posisi aman. Pertanyaannya adalah, ini buat Aiko berguna apa enggak tiga barang ini? Berguna. Berguna buat apa? Coba jelasin dulu. Sesuai dengan pekerjaan lo atau enggak? Mesin cuci, kan ntar mulai lagi ya, Kak. Ntar kan mulai ada, bismillah ya, mulai ada job lagi. Ya. Ntar kan baju juga. Kaca katanya. Jadi kipas buat kipas-kipasan aku yang sempit ya. Terus mesinnya. Lo kok mau yang lo yang ambil buat Caca? Gak apa-apa dong. Kan selama ini aku makan sama Kak Caca. Jie, Kak jangan bahas dulu utang ya. Lo selain makan juga punya utang sama Caca. Kamu ada utang. Kenapa kalau sampai berutang segala? Soalnya kan ya aku udah cerita Kak. Aku kemarin beli dulu barang-barang gini. Taunya pas udah beli barang-barang keburu ada COVID ini. Akhirnya kan blank, gak ada kerjaan. Make up, peralatan make up. Betul. Akhirnya ya buat makan, buat apa kadang lari ke Kak Caca. Kata Kak Caca udah kesini aja gitu. Mudah-mudahan apa yang didapat di tantangan 60 detik ini berguna dan meringankan Aiko ya. Oke baiklah, mereka sudah bisa berhasil melewati games yang ketiga alias tantangan ketiga. Good job. Mari kita ke tempat masing-masing. Caca, Aiko, John Martin. Oke silakan, mari mendekat. Ya. Sekarang pokoknya sudah melewati posisi aman di putaran ketiga. Berarti untuk kedua tim kita mau tanya dulu mau lanjut atau berhenti di sini. Kalau lanjut misalnya dapat kesempatan untuk memperoleh barang lebih banyak lagi. Dan bisa memperoleh bonus kita 50 juta rupiah setelah putaran ketujuh. Tapi kalau berhenti di sini maka semua barang yang sudah dikumpulkan sekarang ini bisa langsung dibawa pulang sekarang juga. Terus, maju. Sherlock ini langsung aja jangan kemana-mana tetap di tantangan 60 detik. Kok Sherlock sih namanya? Yeay! Makan roti pakai selai srikaya. Cakep! Ketemu lagi pemirsa. Tantangan 60 detik. Sambung please.
Iya. Iya. Padahal udah bener disalah-salahin ternyata. Oh gini rasanya. Oke, sekarang kita masuk ke putaran keempat pemirsa. Dan yang memilih sekarang adalah tim dari Caca dan Aiko. Kita kasih dulu pilihannya. Ini dia. Petak-petak atau brem-brem? Apa? Ya udah brem-brem. 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 Berarti petak-petak akan dimainkan oleh Cita dan Ical. Kita masuk putaran keempat. Brem-brem. Games brem-brem. Peserta bekerja sama menjalankan 15 mobil-mobilan hingga masuk ke dalam gawang. Dan mengambil hadiah dalam waktu 60 detik. Eh Aiko, Cita dan Aiko, are you ready? Ready. Kita masuk lagi pemirsa, ini dia tantangan 60 detik. Mainkan. 3, 2, 1, go! Kita masuk putaran keempat pemirsa untuk Caca dan juga Aiko. Mereka harus memasukkan mobil-mobil ini. Langsung dua tangan boleh. Ya, mobil yang berhenti di situ nanti tinggal dimasukkan aja. Gak apa-apa, langsung dulu aja. Oke, satu. Ya, dua. Dua tangan. Itu balik lagi. Itu malah nyasar. Woi, kemana woi. Ya, waktunya 31 detik lagi. Ya. Mobilnya landing, coy. Ya, Caca sudah mulai mengeluarkan suara macannya. Ya, pemirsa 22 detik lagi. Waktunya makin nyasar kemana-mana. Ya, kita lihat. 16 detik lagi. Ya Allah, ini malah bannya mendelep. Tak karepmu, Wes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Mobilnya belok lagi. Meski Aiko niat banget kejar mobil kesana kemari, tapi waktunya keburu habis, guys, buat masukin mobil ke gawang. Ya, sabar deh ya Caca. Karena kipas angin, mesin cuci, dan air cooler tetap bisa dikasih buat asisten tercinta. Lu kecewa nggak kira-kira berhenti sampai di putaran keempat? Padahal masih ada putaran-putaran lainnya. Dan berarti lain. Harus bersyukur berarti ini adalah rezeki yang Allah kasih buat kita hari ini ya, Kak. Amin. Ya, bersyukur dong. Benar. Good, my friend is good, ya. Yeah. Oke, berarti satu tim sudah gugur, pemirsa. Tinggal satu tim, yaitu tim Cita dan juga Ical. Yeay! Kita akan lihat games putaran keempat buat tim Cita, ini. Cita-cita. Games petak-petak. Peserta harus bekerja sama menjalankan 10 ayam dari start hingga finish. Dan mengambil hadiah dalam waktu 60 detik. Cita and Ical, are you ready? Ready. Langsung kita masuk pemirsa. Good luck ya. Mudah-mudahan terus bertahan sampai 50 juta rupiah. Mohon maaf, belum. Yang belum kabar. Belum. Kabar dulu. Jalan lo settingan. Oke. Okay. Ya, kita mulai. Ini dia. Tantangan 60 detik. Mainkan. 3, 2, 1, go! Pemirsa, kita mulai lagi dengan Cita-Cita dan juga Ical. Mereka ini tim yang satu-satunya tim yang bertahan. Mereka akan bermain petok-petok untuk mengarahkan ayam-ayam ini masuk ke dalam bundaran di depan. Semua ayam harus masuk. Waktunya 50 detik saja. Cita sedang menjaga 3 ayam. Ya, sedangkan Ical sedang berusaha dengan ayam-ayam yang lainnya. Oke. Gak boleh didorong ya. Harus diputar jalan sendiri dan kepalanya doang yang diarahkan. Oke. Ya, kita lihat. Ayamnya belok, coy. 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 Ayamnya nyasar. Lu gak pakai GPS, oh. 27 detik lagi, gak boleh didorong. Diputar lagi. Diputar, meninggal. Ayamnya meninggal. 18 detik lagi. Itu udah. 15 detik lagi tersisa. 11 detik lagi. 10, 9, 8. Gak boleh didorong. 4, 3, 2, 1, habis. Cita kesel banget nih guys, gara-gara satu ayamnya nggak berhasil nyampe ke finish.
Sabar Bu Cita, namanya juga Gems. Dan maaf banget ya, tim Cita-Cita tak, kalian gak bisa lanjut ke putaran berikutnya. Tapi tenang nih, kalian tetap bisa bawa pulang kalung emas, home theater, dan toaster. Semoga bermanfaat ya buat Ical. Amin. Oke, semoga semua yang didapat di tantangan 60 detik berguna dan membantu teman-teman. Amin. Yang meringankan beban yang dipikul selama pandemi ini khususnya ya. Dan jangan putus asa, semoga kedepannya makin baik usaha-usaha kita dan lancar lagi rezekinya. Amin. Dan pemirsa, karena kedua tim sudah tidak bisa melanjutkan ke putaran berikutnya, maka kita sampai di ujung acara tantangan 60 detik kita hari ini. Terima kasih banyak Cita-Cita dan juga Ica. Terima kasih Caca, Sherly, dan juga Aiko. Sukses. Dan udah ada tanda ya. Tantangan 60 detik ini juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI Plus yang pemirsa bisa download di App Store maupun di Play Store. Langsung download sekarang juga. Betul sekali. Dan sekali lagi kita mengingatkan pajak ditanggung pemenang. Oke, kalau gitu saatnya kita berdua pamit. Sampai ketemu lagi bersama saya Cika Jessica. Saya John Martin pamit.